Petran Peto siap bawakan lagu mendiang Didi Kempot. Penyanyi Petran Peto siap merilis single terbaru, yakni sebuah lagu milik mendiang penyanyi campursari Didi Kempot. Dalam tayangan cuap-cuap pagi di kanal YouTube Mock Channel, istri mendiang Didi Kempot, Yen Fenelia, mengungkapkan bahwa Petran Peto akan berkolaborasi dengan anak-anaknya. Hai Sobat Ambiar, sang maestro berpulang sudah hampir 3 minggu. Dan kita harus semangat. Kita berjuang lagi untuk membawakan lagu-lagu beliau yang selama ini sudah diperjuangkan. Kata Yen Fenelia seperti dikutip Kompas.com Selasa 2 Juni 2020. Dan saya alhamdulillah bertemu dengan sahabat saya Ruben Onsu dan nantinya kami akan mengkolaborasikan putra-putri kami Saka, Seka, juga Koko dan Putra Onsu. Nanti akan membawakan sebuah lagu karya sang maestro, ujar Yen Fenelia melanjutkan. Melalui lagu tersebut, Yen Fenelia berharap mampu menghibur para sobat Ambiar. Di lokasi yang berbeda, Ruben Onsu menyebutkan bahwa proses perekaman lagu tersebut sudah selesai. Tetapi Ruben mengatakan, lagu tersebut masih dalam tahap penggodokan sebelum akhirnya dikirim ke Solo. Baru kemarin selesai recording untuk lagunya Didi Kempot. Itu jadi single permintaan dari istrinya mendiang Didi Kempot, ucap Ruben Onsu. Dalam proses rekaman, Ruben Onsu mengungkapkan bahwa ia harus menerjemahkan lagu tersebut ke dalam bahasa Indonesia agar Petran Peto lebih menghayati saat menyanyikannya. Judulnya Bapak, menyanyikannya versi Jawa. Kami bikin di Jakarta, nanti dikirim ke Solo. Sekalian saya menyampaikan duka cita, ujar Ruben Onsu.